目にもの見せてやる。Roro TV. Okey, hari ini aku nak sembang sikit pasal satu berita yang dah di menggemparkan seluruh dunia shinobi sebelum ni. Berita ni dinamakan sebagai The Return of Masashi Kishimoto. Okey, buat peminat-peminat Boruto di luar sana, hampa mesti dah tahu yang anime Boruto ni sebelum ni bukan lagi diteruskan oleh Masashi Kishimoto, tapi dia ditulis dan dilukis oleh dua orang yang berbeza. Okey, penulis dia adalah Ukyo Kodachi dan juga dia punya pelukis adalah Ikimoto Mikio. Okey, untuk pengetahuan hampa, diorang ni dia pernah ada sejarah lah dengan Masashi Kishimoto sebelum ni. Mikimoto ni sebelum ni dia adalah pembantu pelukis untuk manga Naruto. Dan Ukyo Kodachi ni pun dia ada buat mini novel untuk series Naruto. Walaupun Boruto ni menggunakan setting dan foundation yang sama dengan Naruto, iaitu dunia shinobi dan di kampung Konoha, Masashi Kishimoto ni dia cuba survive saja series Boruto ni. Masashi Kishimoto ni pun dia ada aja dalam industri manga dekat Jepun selama ni. Selepas dia buat Naruto Shippuden, dia dah sambung buat manga yang baru, iaitu Samurai Egg. Kalau hampa tanya aku Samurai Egg ni pun, aku tak tahulah. Samurai Egg ni aku pun tak tengok, aku pun tak baca manga dia. Tapi kalau hampa tanya Samurai Knight, yang tu aku tahu, Samurai-Samurai Oden. Walau bagaimanapun, selepas dia buat sejarah manga Samurai Egg ni, manga tu taklah seberjaya dengan Naruto Shippuden ataupun manga Naruto sebelum ni. Manga dia agak suang-suang kuku lah. So sebab tu, disebabkan kurang peminat, kurang pembaca untuk manga tu, dia pun terpaksa menghentikan pengeluaran manga tersebut. Dan selepas dia berhenti buat manga Samurai Egg, dia pun berhijrah daripada dunia samurai kembali kepada dunia shinobi. Iaitu dia kembali untuk buat ataupun menulis manga Boruto. Dan dalam manga Boruto ni, Kishimoto akan ambil alih selepas daripada chapter 53. Dan untuk chapter 52 adalah manga ataupun chapter yang terakhir yang ditulis oleh Kodachi. Dan selepas Kodachi pencen buat Boruto ni, yang akan sambung buat manga Boruto adalah sebagai penulis adalah Kishimoto dan sebagai pelukis kekal Ikimoto. Okey, lepas dah dengar berita tentang passing baton daripada Kodachi kepada Kishimoto balik ni, apa pula penerimaan fans-fans Boruto di seluruh dunia ni? Basically untuk fan Boruto ni kita boleh bagi kepada dua grup lah. Golongan peminat Boruto yang pertama ni adalah memang golongan yang minat series Boruto ni. Mereka nak tengok macam mana new generation dekat Konoha ni, anak-anak daripada shinobi-shinobi yang kita tengok daripada Naruto Shippuden sebelum ni, macam mana mereka beraksi, macam mana dengan dunia shinobi yang lebih moden, apakah jutsu-jutsu baru yang akan ada, apakah villain-villain baru yang akan muncul yang lebih kuat dalam dunia Boruto ni. Dan untuk golongan kedua pula yang jadi fans Boruto ni, mereka ni adalah golongan-golongan yang tak boleh, still tak boleh move on dengan Naruto Shippuden. Mereka still nak tengok Naruto tu beraksi, nak tengok Sasuke tu beraksi. Dan yang paling penting kita ni nak tengok macam mana Naruto tu yang selama ni daripada kecil dia bercerita nak jadi Hokage dan dia dah berjaya jadi Hokage, macam mana dia nak bawa title tu, macam mana dia carry title tu. Kita tengok lah macam mana dia uruskan Konoha tu. Dan kita nak lah juga tengok macam mana kawan-kawan Naruto yang sama satu akademi dengan dia dulu, macam mana mereka selepas dah jadi dewasa ni. Adakah jutsu tu lebih kuat? Adakah kekuatan mereka juga meningkat? Jutsu-jutsu baru ke? Dan ramai je aku rasa nak tengok Shikamaru yang dah dewasa ni. Kita tahu Shikamaru ni masa kecil-kecil pun dia ni pandai, IQ dia tinggi, bijak dan juga dia pakai merancang strategi lah. So kita nak tengok macam mana dia gantikan tempat ayah dia yang sebelum ni merupakan perancang strategi untuk Konoha. Dan kita nak tengok macam mana dalam series Boruto ni dia boleh bantu Naruto dari segi penyusunan strategi semua ni. Yang tu yang kita nak tengok. So kalau hamba tanya aku, aku fans yang mana, memang clear-clear lah aku ni golongan fans yang kedua. Aku memang tak boleh move on lagi dengan series Naruto. Memang cerita Naruto tu memang antara top anime lah yang aku pernah tengok. Dan aku still nak tengok lagi perjuangan-perjuangan rakan-rakan sebaya Naruto ni dalam series Boruto ni. Untuk fan yang new generation ni ataupun fan yang kita golongkan dalam golongan yang pertama tadi, mereka ni tak suka sangat dengan comeback daripada Masashi Kishimoto ni. Sebabnya mereka kata yang Masashi Kishimoto ni zaman dia dah habis dah. Zaman dia takat Naruto Shippuden tu saja. Zaman untuk Boruto adalah
zaman untuk Kodachi dan juga Ikimoto. Dan dia pun juga takut bila series Boruto ni diambil alih oleh Masashi Kishimoto, cerita dia tak ada kelainan dengan Naruto. Dia sama aja jalan cerita macam Naruto. Naruto pun dia berkata masa hujung-hujung tu dah macam tak ada idea dah. Predo habis, semua orang matikan pakai Edo Tensei. Nanti tiba-tiba dalam Boruto pun ada lagi teknik Edo Tensei. Predo habis Neji pun semua tu. Yang tu, yang ni depa lah kata, bukan aku yang kata. Dan untuk golongan fans yang kedua, yang golongan yang tak boleh move on ni, depa ni mesti nak seronok kan dengan kembalinya Masashi Kishimoto ke dalam series Boruto ni. Sebabnya ialah original creator kot untuk Naruto Shippuden, dia kembali untuk menyambung series tu. Dia kembali untuk menyambung karya agung dia tu. So kita yang selama ni membesar dengan series-series Naruto, macam kita pun nak tengok lagi kan macam mana creator asal series Naruto sambung pula karya dia untuk buat Boruto. Dan dengan kembalinya Masashi Kishimoto ke dalam series Boruto lepas ni, kita pun mengharapkan yang watak-watak ataupun karakter-karakter lama daripada Naruto Shippuden, yang geng-geng Naruto ni lah, kita harapkan mereka pun dapat kredit ataupun dapat attention yang sama banyak dengan karakter-karakter new generation dalam Boruto tu. Sebab kalau kita tengok dalam Boruto sebelum ni, dia lebih nak tekankan kepada new generation ni. Dia tak fokuskan sangat kepada old generation. Tapi sebagai ada certain-certain fans Boruto ni, ialah kita pun nak tengok juga kan old generation ni beraksi macam mana. Macam mana mereka jadi lebih kuat, jutsu-jutsu yang baru ke. Yang tu kita nak tengok macam mana fighting mereka selepas dah dewasa ni kan. Mestilah jutsu tu jadi lebih gila-gila kan. Tapi setakat dalam Boruto ni macam tak ditonjolkan sangat. So diharapkan dengan kembalinya Masashi Kishimoto, benda ni dapat diperbaiki dan supaya jadi lebih menarik. Okay guys, aku rasa dekat tu saja dulu untuk aku cakap pasal series Boruto dan berita tentang The Return of Masashi Kishimoto. Okay, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.